Jangan ada lagi pertengkaran ini. Jangan ada lagi saling benci di antara kita. Mungkin saat ini kau belum mengerti. Mungkin kau belum coba pahami apa yang terjadi. Motovlog lagi. Yap, halo guys. Akhirnya motovlog lagi. Setelah berapa lama nih? Hampir sebulan nggak nge-motovlog. Akhirnya gue sempetin motovlog lagi. Terakhir gue nge-motovlog di mana ya, lupa. Oh, Semarang kayaknya. Itu terakhir motovlog di Semarang. Sebenarnya sebelum Semarang itu atau sudah ya, sebelum Semarang itu sempat motovlog juga di Cirebon. Gue sempat motovlog juga di Cirebon. Terus Bang Rafa gue lihat, aduh hasilnya ini nggak memuaskan. Akhirnya ya udah gue hapus. Waktu sebelum di Semarang itu gue sempat kejar buat motovlog, tapi ya gue upload karena hasilnya buruk, hasilnya kurang memuaskan. So setelah dari Cirebon itu ke Semarang ya, itu nge-motovlog bisa, hasilnya cukup memenuhi, udah gue upload juga kan ya. Terus habis Semarang gue sempat ke Jogja juga, itu touring naik ini Giovanni. Tapi gimana ya, gak sempet buat nge-motovlog, malah justru di Jogja. Karena apa ya, karena ya ribet. Kebetulan ke Jogja ada keperluan, waktunya juga singkat banget, cuman sehari semalam doang. Lampu merah diterabas. Iya, ke Jogja itu cuma sehari semalam. Berangkat kapan ya gue? Berangkat siang. Nyampe sana sore. Gue nginep di kosan teman semalam. Ketemu teman-teman juga, sempat ketemu teman-teman SMA. Malamnya gue nongkrong-nongkrong sama mereka, cuman gue nggak nge-vlog. Akhirnya sampai juga di Jogja. Ya bro, di Jogja. Udah lama nggak main. Silau. Kita ada di Alkit, Alun-Alun Kidul. Ini bersama Pak Bob, sama Bung Joni. Bung Joni. Hey. Udah berapa lama di sini? Belum ada setahun. 12 tahun, kerasan gak nih? Masih. Ini lagi ngeliatin apa ya? Oh, ada pohon di situ. Nyampe juga di Jogja setelah seharian tadi touring. Kalau gak naik bareng Giovanni sendirian. Jadi Jogja ini ada perlu. Gimana Bung Joni? Ya gak apa-apa sih, bilang terlalu panas tuh. Kita terlalu panas itu kalau di Bekalan lebih panas sih. Oh, Bekalan lebih panas ya? Iya. Masa sih? Iyalah. Apalagi Semarang. Oh. Aduh, Semarang itu jangan ditanya. Gimana? Semromong Semarang itu. Lagi serius.
Padahal serius itu udah bubar ya. Kenapa mesti lagi serius? Ya besoknya gue terusin keperluan gue di Jogja sebentar sampai jam berapa itu. Itu baru minggu-minggu kemarin sih. Gue selesai acara, selesai urusan itu jam 10. Jam 11 gue keluar dari Jogja, balik lagi ke Pekalongan. Dan itu pun belum sempat nge-vlog juga. Ya karena ribet. Ribetnya apa ya? Gue ini kan pakai kamera Xiaomi ya. Di mana Xiaomi ini kan nggak ada mikrofon eksternalnya. Gue ngakalinya pakai audio perekam audio HP. Aduh, becek cuy. Ya gue ngakalinya pakai perekam audio HP dan itu harus nyeting dulu HP-nya kan, colokin dulu, ah ribet lah, terus nyeting kameranya, makanya gue nggak ada waktu. Ya, sebenarnya di selas lain ada sih, cuman udah hawanya udah hawa diburu waktu, jadi nggak sempat nge-photoshop. Baru sempat sampai lagi sekarang nih. Semoga aja nggak gagal nih, karena gue nggak nyeting kameranya sih. Jadi cuman kira-kira aja angle-nya udah pas atau belumnya nggak gue cek pakai HP. Aduh, banyak polisi tidurnya. Ya. Ini gue lewat jalur alternatif masuk kampung lewat jembatan. Oh, itu di depan saudaranya Gevan ini, CB150L facelift. Ini bertepatan jam pulang sekolah sih, jadi ramai banget. Ramai banget. Ini gue udah ada di Jalan Kartini. SMA gue guys, SMA Negeri 1 Pekalongan. Gue alumni situ. Ya cukup sekian dulu deh motovlog singkatnya, semoga jadi videonya. Thank you guys ya.